Perkenalkan, nama saya Mikaela Trian Sures Putra. Saya kelas 5B. Saya akan presentasi tentang peta konsep persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora di Indonesia ada dua. Flora Indonesia Barat tipe Asiatis, meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Contoh floranya, bunga rafflesia, bunga bangkai, kantong semar. Flora Indonesia Timur tipe Australis, meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua. Contoh floranya, tumbuhan sagu, matoa. Fauna di Indonesia ada tiga. Fauna Indonesia Barat tipe Asiatis, meliputi Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Contoh faunanya, gajah, badak bercula satu. Fauna Indonesia Tengah tipe peralihan, meliputi Sulawesi, Maluku, Timor, Nusa Tenggara. Contoh faunanya, babi rusa, komodo. Fauna Indonesia Timur tipe Australis, meliputi Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contoh faunanya, landak irian, kangguru pohon. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.